Tahukah anda apabila Ibnu Taimiyah belajar dengan Yahudi dan menganuti akidah penjisiman Tuhan, maka sudah menjadi lumrah apabila ia akan berusaha mewajarkan kesahihan isi kandungan kitab Taurat. Dalam kitab Majmu' Fatawa, jilid ke-13, muka surat 104, Ibnu Taimiyah menulis, "Thumma min haulai man za'ama anna kathiran mimma fit Taurati awil Injili batilun laisa min kalamillah, wa minhum man qala bal dhalika qalilun." Di antara mereka ada yang berpendapat bahawa kebanyakan isi kandungan Taurat dan Injil adalah batil, bukan kalam Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa tahrif atau penyelewengan itu sedikit. Wa qila lam yuharrif ahadun syai'an min hurufil kutubi wa innama harrafu ma'aniha bitta'wil. Ada yang mengatakan seorang pun tidak merubah sedikit pun dari huruf-huruf kitab tersebut. Mereka hanya merubah makna-maknanya sahaja dengan ta'wil. Wahadhanil qawlani qala kullan minhuma kathirun minal muslimin. Kedua pandangan ini dipegang oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Di sini timbul isu bahawa Ibnu Taimiyah tidak menyebut nama seorang pun yang mengatakan Taurat dan Injil tidak terseleweng pada hurufnya. Bahkan Ibnu Taimiyah berbohong dengan menisbahkan akidah kufur ini kepada kebanyakan kaum muslimin. Wassahihu al-qawlu thalith wahuwa anna fil ardi nusakhan sahihatan wa baqiyat ila ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nusakhan kathiratan muharrafatan. Pendapat ketiga, iaitu sesungguhnya di bumi ini ada naskah yang sahih dan kekal sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan kebanyakan naskah telah ditahrif. Di sini juga Ibnu Taimiyah mengaku bahawa Taurat telah terseleweng. Namun dalam masa yang sama, ia cuba membuat justifikasi dan alasan bahawa terdapat naskah Taurat yang wujud di zaman Nabi yang masih sahih. Walau bagaimanapun, alasan tersebut terlalu dangkal kerana Al-Quran menyatakan, وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celaka besar bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka celaka besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celaka besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Jelas sekali Al-Quran menyatakan Taurat, Zabur dan Injil telah ditulis dengan penyelewengan. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, jilid ke-34, muka surat 184, tersebutlah, "Zahabal Hanafiyyat wal Hanabilatu ila annahu la yajuzun nazaru fi kutubi ahlil kitab." Mazhab Hanafi dan Hanbali berpandangan bahawa tidak boleh mengambil pelajaran dari kitab-kitab ahli kitab Yahudi dan Kristian. Naqala Ibnu Abidin qawla Abdul Ghani Nablusi, "Nuhina 'anil nazari fi syai'in min at-Taurat wal Injil, sawa'un naqalaha ilaina al-kuffaru aw man aslama minhum." Ibnu Abidin berkata tentang pandangan Abdul Ghani An-Nablusi, "Kami dilarang mengambil pelajaran suatu pun dalam Taurat dan Injil, sama ada dinukilkan kepada kita oleh orang kafir atau dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam." Wasu'ila Ahmadu an qira'ati at-Taurat wal Injil waz-Zabur wa nahwi dhalika faghadiba wa zahiruhu al-inkar. Imam Ahmad ditanya tentang membaca Taurat, Injil, Zabur dan seumpamanya, lalu beliau marah dan secara zahir mengingkarinya.
An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ra'a fi yadi Umar al-qit'atan min at-Taurat ghadiba wa qala alam ati biha baydha'a naqiyah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala melihat di tangan Umar bahagian dari Taurat, maka murkalah baginda dan berkata, bukankah aku sudah sampaikan kepadamu syariat yang putih bersih? Nasakha Umaru kitaban minat Taurati bil Arabiyyah faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'ala yaqra'. Umar menyalin sebuah kitab dari Taurat dalam bahasa Arab lalu membawanya kepada Nabi dan baginda mula membaca. Wa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataghayyar faqala lahu rajulun minal ansar waihaka yabnal Khattab ala tara wajha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wajah Nabi pun berubah. Seorang laki-laki Ansar berkata kepadanya, cilakalah kamu wahai Ibnu Khattab, apakah kamu tidak melihat wajah Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tas'alu ahlal kitab an syai'in fa innahum la yahdukum wa qad dallu wa innakum imma an tukzibu bihaqqin aw tusaddiqu bibatil wallahi law kana Musa baina azhurikum ma halla lahu illa ayyattabi'ani. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, kerana mereka tidak akan memberi petunjuk kepadamu dan mereka telah sesat. Sesungguhnya kamu sama ada mendustakan yang hak atau membenarkan yang batil. Demi Allah, seandainya Musa berada di antara kamu, nescaya baginda tidak mempunyai pilihan selain mengikutiku. Justru itu, tuduhan Ibnu Taimiyah bahawa kebanyakan umat Islam percaya kitab Taurat belum terseleweng adalah dusta dan rekaannya semata-mata. Tujuan sebenar Ibnu Taimiyah berkata demikian dikarenakan cuba membela akidah penjisiman Tuhan yang terkandung dalam ajaran Yahudi. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri berguru dengan Yahudi dan mengikuti ajaran Yahudi dalam penjisiman Allah.